Presentation ini siapa yang membentangkan sebenarnya? Amirul, sir. Amirul? Amirul? Diri? Kenapa kamu lambat? Sakit perut. Orang ini datang awal untuk present. Kamu pula diri sakit perut. Maka penat dolah. Hujan. Mereka tiga ni, member kamu datang juga walau sanggup mereka berita hujan. Sedangkan kolej mereka lebih jauh daripada kolej kamu. Saya pun mereda hujan tadi. Malah saya skip lagi saya punya sarapan. Dua bungkus mie Maggi lagi. Kalau kau lambat datang kelas lagi untuk next, saya ber-GP terus. Faham? Kalau GP yang anda berikan kepada saya, maka ambil file ini present sendiri.
maknanya bahasa Latin. Yoga tu bermaksud penyatuan, penyatuan dengan alam. Maknanya yoga ni sebenarnya untuk membolehkan diri untuk menjadi tenang, tenang seperti pokok yang berayun dengan angin, angin yang sepoi-sepoi bahasa. So macam kita nak mencari ketenangan setelah kita membuat pelbagai aktiviti dalam kehidupan kita. Selalunya yoga ni memang kita tengok pagi dengan petang, tapi sebenarnya yoga ni pagi dengan petang dia dalam nak buat tu lebih kepada dekat waktu holiday, free time, waktu free. So kita relax. So itulah yang saya boleh jawab kakak yang saya tahu. Okay, overall mission-mission ini sangat baik. Okay, Amirul, terima kasih kerana menentangkan. Okay, sekarang next group. We'll be right back.